Korang rasa apa akan jadi pada marshmallow ini kalau saya panaskannya? Adakah ia akan meletup? Hai, anda tahu tak yang marshmallow ini diperbuat daripada gula, gelatin dan air? Dan di dalam marshmallow ini terdapat banyak gelembung udara. Sebab itulah marshmallow ini sangat lembut. Korang tahu tak, keadaan jirim sesuatu bahan akan berubah apabila berlakunya perubahan tenaga pada molekul sesuatu bahan? Kalau saya bekalkan tenaga haba kepada marshmallow ini, apa yang akan berlaku? Jom kita cuba. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini adalah beberapa biji marshmallow, pewarna makanan, pencungkil gigi, sebuah pinggan yang sesuai digunakan dalam ketuhar, dan ketuhar gelombang mikro. Ha! Mula-mula dengan menggunakan pencungkil gigi, lukiskan gambar atau corak yang anda suka pada marshmallow. Kemudian, susunkan marshmallow ke atas pinggan dan masukkannya ke dalam ketuhar. Hidupkan ketuhar dan perhatikan perubahan marshmallow ini. Tengok, corak pada marshmallow tu semakin besar. Semasa di dalam ketuhar, molekul-molekul air di dalam marshmallow menerima tenaga dan akan bergerak dengan pantas. Ini akan menolak dinding marshmallow lalu membuatkan saiznya menjadi semakin besar. Dinding marshmallow ini akan kelihatan mencair kerana gula menjadi cair apabila menerima haba yang tinggi. Udara juga akan bergerak dengan laju dan menolak dinding bekas yang menempatinya apabila ia dipanaskan. Jom kita buktikan teori ini dengan balon udara panas pula. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah 4 helai kertas skrip, 2 dawai halus, 1 gelung rotan, 1 lilin askar, gunting dan gam. Mula-mula ambil 2 dawai, bengkok dan simpulkan dawai di bahagian tengah. Kemudian, buka 4 penghujung dawai ini menjadi bentuk X. Seterusnya, simpulkan hujung dawai ini di gelung rotan untuk mencantumkannya. Okey, sekarang tapak lilin kita sudah pun siap. Ambil kertas skrip dan lipat 2. Kemudian, guntingkan berbentuk daun. Sediakan 4 helai potongan kertas seperti ini. Kemudian, cantumkan ke 4-4 helai kertas ini dengan menggunakan gam. Okey, badan balon kita sudah pun siap. Sekarang kita perlu cantumkan gelung rotan ini ke bahagian bawah balon seperti ini. Pastikan simpulan menghadap ke dalam balon. Cucukkan simpulan dawai ini ke bahagian tengah lilin askar. Jom ke padang untuk menyalakan balon udara panas ini. Mula-mula, ikatkan tali pada balon seperti ini untuk memastikan balon tidak terlepas ke langit. Kemudian, nyalakan lilin askar menggunakan pemetik api. Udara panas yang terhasil daripada nyalaan api lilin akan membuatkan udara di dalam balon menjadi panas dan bergerak laju menolak bahagian dalam balon. Ini akan menyebabkan balon menggelembung dan apabila haba yang dibekalkan mencukupi, ia akan terapung ke udara. Terbuktilah, dengan adanya perubahan tenaga, keadaan jirim sesuatu bahan itu akan turut berubah. Itu sahaja untuk eksperimen yang kali ini.